coba kita melihat dari dataran Gunung Kendeng ini, itu sangat jelas sekali ya. Yang penampakan di sini itu warga sini itu banyak yang berkebun ya atau berladang. Kita berada di Desa Pule. Ini sungainya sangat jernih sekali ya. Kita menisik dari jejak-jejak peradaban masa lalu yang di Kecamatan Jatikalen. Ini ada jejak-jejak kayaknya itu bekasnya rel ya. Ini atau bilang itu jembatan geladak yang di sini. Ini ke Nganjuk lur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Pelandaan Jombang ya. Yang ke sana itu Desa Pule. Coba kita melisik yang konon katanya dari dataran Gunung Kendeng ini. Ini banyak temuan artefak. Artefak apa itu? Jenisnya kayaknya itu karang gitu loh. Apa kerang? Apakah dulunya kawasan sini itu sebagian Pulau Jawa itu terendam oleh lautan? Ini termasuk ya jutaan tahun atau gimana? Itu ada warga dan teman-teman. Memanfaatkan wilayah sini sebagai. Coba kita melisi. Ini rumah sendirian ya? Di atas sungai. Iya. Di atas aliran sungai ini ternyata itu di sini. Banyak sekali kita jumpai nongko ini. Ternyata kaya dengan perkebunan nangka ya. Ini rumah warga. Kita tadi sempat dari sana ya. Ternyata kalau pemandangan yang di sini itu sangat indah sekali. Itu banyak teman-teman yang sedang mereview yang di atas itu. Yang di bawah ini, di atasnya sungai ini teman-teman sedang menelusuri atau menikmati panorama itu jembatan geladak yang di sini sangat indah sekali ya. Ini seperti gerbang ya. Iya, ada desanya yang sana. Katanya ada rumah tiga di atas. Oh, rumah tiga di atas sana itu ternyata ada pemukiman ya, yang di atas ini. Di sini juga ada rumah. Ini lur, lokasinya itu kayak gini. Juga ada perang yang berserakan ini. Ini bekas fosil kerang. Tapi di sini katanya banyak yang terpendam. Oh ini. Ya, kita mendapati ini di perengan. Ini sebuah fosil kerang yang sudah membatu atau menyatu dengan batu gitu. Ini gembletak di sini. Ini sangat unik sekali ya, alam ini sekitar sini itu. Ini fosil kerang yang sudah membatu gitu, lho, Lur. Ini seperti pintu gerbang masuk ke dusun. Ini dusun. Nah, kayak gini kita geletakkan. Konon katanya ada lagi yang sana. Ini seperti gerbang masuk ya, yang dapet oleh gunung gitu. Ini seperti pintu gerbang. Itu bunyi jembatannya, namanya juga jembatan geladak ya. Geladak-geladak gitu. Kita berada di atasnya. Memang sebagian Jawa. Nah ini kita mendapati di sini. Ini nyata lur. Ini kerang. Fosil kerang ini banyak sekali. Ini bukti historis lur. Ini bukti. Iya. Sebagian Pulau Jawa yang di dari dataran Gunung Kendeng itu memang
sebagian ya terendam gitu loh, menurut ahli sejarah gitu. Ya coba kita menisik yang di Desa Pule ini. Ini bukti historis, tahu ya, jejak-jejak peradaban masa purba gitu lho. Ini membatu lho memang. Ini kerang. Ini kerang lho. Lokasinya itu di bawah ini. Ini longsor. Banyak yang berserakan gitu. Oh, ini tambah lebih besar lagi. Ini lebih besar lagi ya. Ini bukti artefak yang di sini ya. Bukti historis termasuk ini. Agak gini. Ini buktinya. Ini jenisnya kayak kerang purba memang lur. Klet gitu lur dengan batu. Nah, ini. Nah, coba kita pecahkan. Ini sangat keras sekali. Menyatu dengan apa? Batu sampai membatu gitu. Kemungkinan ya jutaan tahun. Di atasnya itu ini longsoran lur. Kita tidak utik jauh ya atau tidak mengambilnya. Ini termasuk bukti historis yang di dari dataran gunung-gunung ini. Dekatnya yang di atas ini. Ini putih-putih ini ternyata kerang lur. Loh, ini contohnya ini banyak sekali. Ah. Ini menempel. Nah, ini jutaan tahun yang lalu lur. Ternyata tidak sia-sia kita sudah nyampe di atas ini. Ini lokasi kerang ini area sini toko. Oh gitu. Ini ke desa mana kan? Desa Pule. Pule. Jadi kalian nganjuk untuk dusunya Lengkong Geneng. Oh Lengkong Geneng. Berbatasan langsung dengan Jombang ya? Jombang. Nah ini bang. Landaan. Ini semua loh kang ini. Ini menempel. Nah. Ini termasuk harta karun yang tersembunyi. Ini bukti yang di sini. Kita ada di spot dari sana dan juga sudah berada di atasnya ketinggian. Ini kalau kita berada di atas ini memang seperti gerbang atau pintu masuk ya, atau bumi yang terbelah. Ternyata alam kita itu sangat indah sekali dan juga sangat menarik untuk terview. Apakah benar Pulau Jawa dulunya itu terendam oleh lautan? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya, atau Tuhan semesta alam yang tahu. Kita cuma memperkirakan saja. Soalnya ini termasuk jejak-jejak peradaban masa lalu yang tersembunyi di atasnya bukit atau di atasnya Gunung Kendeng. Kita mendapati sebuah artefak jenisnya kerang gitu. Ternyata alam kita memang sangat indah sekali. Ini rumah warga yang di sini. Kita sudah nyampe. Itu ada warga. Ternyata di atasnya itu ada beberapa rumah gitu. Semoga lestari dan semoga terjaga alam kita. Alam kita itu ternyata memang sangat indah sekali ya. Akhirnya rahayu, salam budaya. Mari lestarikan alam Nusantara dan juga leluhur Nusantara. Wassalamualaikum.